Assalamualaikum. Di sini saya akan berbagi ya cara download ataupun mencari Instagram Mood. Ya mungkin di YouTube juga banyak, tapi ini lebih ke arah lebih simple, soalnya kalau di YouTube mencarinya nanti dikasih password sama yang entah yang memang punya motifnya ataupun yang download ulang kemudian diganti nama kemudian dibikin zip sama mereka. Ini pertama kita cari aja di browser langsung ya, namanya Insta Aero. Kita klik Insta Aero ya, kayak gini. Kita cari langsung, ini situs yang pertama kita buka, kemudian kita klik download Insta Aero. Ini dia ada dua pack, ada yang ori dan cloning. Kita coba aja yang ori ya. Ini kita klik di go on kalau ori. Kemudian di sini nanti ada pilihannya, tema-tema dari dia, dari tema hitam hijau, biru hitam, tema hitam original, merah putih. Pokoknya kita lihat aja, di sini ada banyak tema, ada 10 tema, ada 9 tema ya. Kita klik salah satunya, misalkan kita coba yang tema hitam ya. Ini kita langsung klik di download via media fire, nanti dia akan muncul ini detik 20, hitungan mundur 20 detik, kita tunggu aja nanti selama 20 detik, tunggu sebentar, kalau sudah selesai nanti akan muncul linknya. Dan di sini muncul link, langsung kita klik. Nah, ini kita tinggal download di Mediafire versi yang original, yang warna hitam. Kalau untuk yang cloning, kita back lagi balik ke sini. Kita klik di bawahnya, di go on di atas clone. Nah di sini sama, temanya juga sama, cuma bedanya ini yang cloning, jadi bisa dua Instagram. Jadi ini udah saya download dua-duanya, ini dua-duanya Instagram sudah saya download. Ini versi clone dan versi original. Versi clone kita install. Dan versi original juga kita install. Sudah kita install, dua Instagram muncul di HP kita. Kita tes yang original, original yang terakhir yang ada latar putihnya. Kita coba masuk. Kita coba masuk ke akun kita langsung. Nah ini fitur-fiturnya kita lihat di, kita klik gambar profil kita, kemudian kita klik setelan dan setelan lanjutan. Nah di sini ada privasi, kita bisa menyimpan, melihat status orang, membaca DM orang dan mengetik di DM. Kemudian ini bisa kita atur downloadnya ditaruh di mana, di misalkan mau kartu memori juga bisa. Kemudian ini notifikasi download bisa kita aktifkan. Foto quality ini kita bisa aktifkan ataupun bisa kita buang kalau mau lebih terang gambarnya, resolusinya. Double tap to like juga kita hapus kalau memang ingin gak sengaja kita mau ngezoom gak taunya ke like, bisa kita hapus. Kemudian bisa kita lihat yang unfollow kita tanpa aplikasi tambahan, bisa kita lihat nanti siapa aja yang sudah enggak di following ini ikut kita lagi. Kemudian ini bisa kita lihat menghapus iklan teman ataupun yang lainnya ya. Kemudian di sini kita juga disuruhnya untuk fix, kita masukin dulu situs Aero Mode-nya tadi, maksud saya
channel Telegramnya. Kita bergabung dulu, kemudian kita di sini ada sedikit bug, tapi gampang kok, tinggal kita cari Instagram. Nah ini how to fix. Nah jadi kalau nggak mau kayak gini modelnya, jadi modelnya polosan kayak gini, itu bisa kita ikutin linknya, kita dikasihnya linknya, kita buka langsung. Nah ini gambar linknya, bisa kita ikutin. Pertama yang kita lakuin, kita klik tombol rumah, modif, kemudian profil, kemudian baru ikutin ini petunjuk. Kita klik rumah, setelah itu masuk ke modif, kemudian ke profil. Nah di sini tadi kita lihat lagi di Telegram, yang pertama di profil neofontrorobot, kita cari bacaan yang sama. Yang di sini kita lihat aja tab itu berapa yang biru, kita lihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, ini sambungannya 9 ya, 9 yang biru, berarti dari infrarobot 9 dari sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah sudah 9 yang biru, jadi kita langsung baca ya, jadi ikutin aja, ada 9 kotak yang biru, kemudian 101 biru 10, kita ikutin lagi 101 biru 10, kemudian 3 biru 102 biru, 3 biru 102 biru, terakhir di 2 biru, agak ribet dikit ya. Di sini kemudian 301 biru 30, 301 biru 30, kemudian habis itu habis 301 21 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 kemudian impression juga sama, kemudian oh di atas impression impression yang di centreng di sini untuk balik, kemudian true nya di sit di sini true. Ini kita baca aja ya, yang terakhir itu 1 2 1 2, kita coba ya, yang terakhir 1 2 1 2. Ya kayak gitu diatur buat jadi profil layoutnya lebih bagus katanya. Coba kita lihat profil layoutnya. Nah ini nggak ada bordernya maksudnya. Nah kalau mau Instagram yang lain juga ada. Misalkan kita mau Instagram versi same mode. Nah channel same mode itu di sini di WhatsApp modnet. Jadi di sini kita cari WhatsApp modnet, di sini kita gabung. Nah ini Instagram Pro versi Sam. Di sini juga banyak fitur dia. Nah ini fiturnya, ini ada Instagram yang di basis terbaru. Ini fiturnya lebih banyak dari Aero, bisa juga dipakai. Ini kita klik download now, kita klik download link, kita klik download Insta Pro. Kita nanti masukkan di situs Mediafire, di sini juga bisa kita pakai. Kemudian ada lagi Instagram yang ketiga, kita klik Instagram mod by Krogon. Nah ini yang asli modifnya, ini situsnya, ini channelnya, kita klik di drag Google linknya yang, nah di sini dikasih dia nih versi yang terakhir versi 19 ini. Nggak pakai password ya, langsung klik aja yang mau
klon ataupun yang original. Jadi kalau kita nggak perlu nonton berapa menit dulu baru ada password. Fitur-fiturnya pun bisa dicoba sendiri semua. Intinya sih kalau mau nyari Instagram yang udah dimodding, download aja di Telegram dan cari channel ya. Di situ banyak. Itu udah tiga yang baru saya temuin, nanti kalau temu lagi bisa saya share. Jadi pinter-pinter kita nyari situs channel yang modif. Makasih udah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.